3, 4, 5, 6, 7, 8. Halo semuanya, apa kabar? Sampai Flugmarket over the time. My traktasi for my close to market. Ya teman-teman, kali ini kita akan memperlihatkan bagaimana Rafael mempersiapkan traktasi itu mentraktir teman-teman sekolahnya. Ya, mentraktir teman-teman sekolah. Kita, traktir. Ya, mentraktir. Oke. Okay. Minggu yang lalu itu tanggal 26 Juni, Rafael berhari ulang tahun. Jadi dia ulang tahun teman-teman. Kita akan menunjukkan kepada teman-teman semua bagaimana Rafael bekerja untuk membungkus semua apa yang kita sudah beli di kotak ini. Sebenarnya teman-teman, kalau di sekolah itu kami lebih senang kalau mentraktir teman-teman itu yang sehat gitu. Seperti buah-buah atau snack-snack sayur begitu. Jadi lebih sehat buat anak-anak, tapi ini masa corona, jadi mereka tidak bisa traktir teman-teman dengan apa itu? Apa? Touch. Jadi tidak boleh yang terbuka gitu, karena kan kalau buah-buah itu kita pegang langsung dengan tangan, ya, harus steril gitu teman-teman, harus steril. Jadi diusahakan yang tertutup gitu. Makanya kali ini kita hanya berupa bingkisan snack-snack atau cemilan-cemilan buat anak-anak. Tapi kami ajarkan kepada mereka, kalau kalian ulang tahun itu, kalian harus belajar untuk ada usaha itu untuk bungkus semua sendiri dengan ya tentunya orang tua yang bantu ya teman-teman. Jadi kita lihat bagaimana kita akan membungkus ini, dan ini semua murah-murah ya, tidak perlu yang mahal-mahal, karena tidak perlu yang mahal-mahal, yang penting anak-anak itu senang, karena kalau menurut kami yang begini-begini itu membuat itu anak-anak senang ya. Yang penting itu intinya itu bingkisan. Kami udah membungkus satu macam gini, ini ada contohnya yang dibungkus oleh Oma Kety. Jadi udah ada minuman, ada coklat, ada Oreo, ada wafer, Haribo, ada permen-permen, chupa-chups, ya loli ya. Jadi kita akan membungkusnya. Nemo macht mein Schatz. Oke, hoe moeten we in volgorde zetten? Volgen. Gewoon zo. Ja, dus gewoon alles erin. Ja, semua satu-satu, Rafa. Satu macam. Satu. Niemand mag de meisjes doen. Ja, enggak. Maar die is voor mij. Yo, itu semua enggak punya, sayang. Die ga ik doen. Papa, niet de meisjes doen, alleen de voetbal. Papa masih boleh bantu atau gimana ini marah-marah begini, ha? Aduh. Until you burn for me. Until you burn for me. Nee. Dat was van mijne, de kleine. Oh. Van mijne. Kom hier wat je neer. Zijn jullie bijna klaar, jongens? Misschien. Ya, hampir selesai. Mereka hampir selesai. Teman-teman. Jadi Rafa ada berapa? Nih, nog niet. Belum selesai, Rafa? Anak. Rafa belum selesai? Nog niet. Apalagi dan Rafa? Apalagi Rafa? Hier, daar liggen. Itu mau biar dia beri-beri. Ada juga pengen ikut serta. Dede kan mau bantu Rafa. Hier zit nog geen van die. Oke, nanti lihat satu-satu ya. Kontrol semua satu-satu, Rafa. Kalau udah
istirahat semuanya. Cek dulu Rafa, udah semua cek? Cek. Cek Pak Dia, cek. Cek bye-bye Rafa. Geen cek. Jangan ketuk. Yang satu dapat, yang satu enggak dapat. Iyo. Kan enggak adil tuh. Nah, mereka ini berdua suka saling bantu walaupun waduh. Wah. Jadi Raf, ada berapa teman-teman di sekolah Raf? Mana pe teman-teman ada berapa Raf? 54 teman-teman. Iya. Jadi mana ada 24 teman-teman. Sekarang Rafa mau hitung semua teman-teman ada berapa kalau selengkap ini. Coba hitung Rafa. Bahasa Indonesia. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, yeah. 12, yeah. 13, yeah. 14, yeah. 15, yeah. 16, 17, 9, 18, 19, 20, 21, yeah. 22, 20, 3, 20. Pintar! 24. Nah, Oma Cathy ikut bantu karena banyak pekerjaan teman-teman ya. Mira, Cathy, Rafa, alias Oma, 24. Oma ke dua Belanda. Apa Oma Cathy pe YouTube Oma Cathy? Oma muda Belanda. Oma muda Belanda teman-teman Oma muda ya. Belanda. Ini Mama Ica beraksi. Iya. Dari tadi nih udah bilang-bilang beraksi. Ini Rafael aksi. Ya. 2 4 4. 2 24. 24. Deborah. Cukup. Aduh Deborah, kenapa kecil begitu Deborah? Kecil. Coba ada bungkus. Bisa bungkus, coba bungkus itu. Coba bungkus. Bagaimana bungkus itu? Bisa toh? Ada ya? Sendok. Ini satu begini. Nah teman-teman, kalau yang begini-begini kita juga ajarin anak-anak supaya ikut serta dalam impact dan dalam cara membungkus supaya mereka cepat terbelajar di usia dini. Terbelajar ya, mantap. Iya dong. Cepat belajar, kreatif, bukan kreatif. Terbelajar. Kreatif mama, kreatif. Ya teman-teman ini kalau anak-anak yang bikin ya. Aduh, bagaimana Rafa? Menurut Rafa bagus apa enggak ini? Yang penting baru usaha. Usaha. Yang penting ada usaha teman-teman. Ya. Deborah bisa Deborah? Iya. Mana? Ini. Mana Nana so bisa bikin atau nyanda? Iya. Coba strik ya. Bagus. Oke teman-teman, sudah selesai kami bungkus-bungkus. Sudah selesai pekerjaan kami bersama keluarga saat ini. Dan terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti vlog kami Kuntua Belanda. Yes. Untuk itu, jangan lupa like, share, comment, subscribe, and click the bell. Iya, terima kasih. Sampai ketemu berikutnya. Iya, dadah.